Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan digelar. Paripurna ke-39 masa sidang 3 tahun 2021 ini digelar melalui video conference dengan beragendakan penyampaian jawaban Wali Kota Balikpapan Haji Rahmat Mas'ud atas pandangan fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026. Rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, mengatakan hari ini Wali Kota Balikpapan menjawab terkait pendidikan, banjir, aparatur sipil negara, dan lainnya. Salah satunya juga masuk di RPJMD-nya, sudah salah satunya itu penanganan das ampal. Dan di dalam das ampal juga sudah kita setujui untuk diadakan proyek multi-YES. Di sana ada sekunder dan selulernya yang mungkin bisa mengatasi di banjir yang ada di MT Haryono. Ya. Ada anggarannya tadi, ada berapa miliar tadi, 150 ke 170. Ya. Muhammad Atto, CNB TV, melaporkan.